Tahukah kamu, sejak tahun 2000 hingga 2019, jumlah sampah makanan yang telah terbuang di Indonesia mencapai 48 juta ton per tahun dengan proses pengolahan yang paling tidak efisien, yaitu sayur mayur. Hal ini mengakibatkan fenomena food waste dan food loss. Food waste dan food loss merupakan sampah makanan yang terbuang dan menjadi sampah. Penyebab utamanya yaitu perilaku konsumen yang tidak bijak. Hal ini tidak mengherankan karena makanan menjadi kebutuhan sehari-hari. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah melakukan penyusunan strategi dengan fokus utama pada perubahan perilaku konsumen yang akan menurunkan angka food waste dan food loss dari 112 juta ton per tahun menjadi 49 juta ton per tahun pada tahun 2045. Oleh karena itu, kami hadirkan aplikasi Detesti. Detesti merupakan aplikasi yang memiliki teknologi artificial intelligence untuk memberikan rekomendasi resep masakan berdasarkan bahan masakan yang kamu miliki. Cara menggunakannya tentu sangat mudah dengan hanya 4 langkah. Pertama, ambil gambar bahan makananmu. Kedua, pilih rekomendasi resep yang sesuai. Ketiga, lengkapi bahan makanan lainnya dan mulai memasak. Dengan ini, harapan kami dalam mendukung pemanfaatan dan perencanaan pengolahan bahan makanan yang lebih bijak dapat terwujud. Yuk, tunggu apa lagi? Mulai olah bahan makananmu lebih bijak dengan Detesti.